Salam Blok, ketemu lagi dengan saya Adi dan ditemani Ki Gondrong. Selamat Lebaran dulu, Gondrong. Wah, menalah itu berapa itu ya? Nah, semua. Lama nggak kelihatan. Oh, Ki Gondrong dan lain-lain apa? Oh, DVD. Pasien kita ini ya, oblok kotokannya ya. Nah, ini Recreative Polytron. Ini serinya apa ini? Pas 67. Ini rusaknya itu katanya kadang nyala kadang hidup, kalau kena bas kadang mati. Ya gitu ya. Oke, ini saya nyala dulu. Nah, nyala ya. Nyala ini kalau kena bas itu kadang mati ya, mati. Jadi ini kita stop dulu ya, soalnya. Nah, ini kalau saya goyang-goyang ya. Nah, mati sekarang. Saya pukul-pukul mati nih. Nah, nyala lagi. Nyala lagi ya. Lah, nih, saya pukul-pukul lagi. Nah, mati ya. Mati. Kayak gitu ya. Di kalau kena bas dia nyala, mati lagi. Ini perkiraan saya itu ada yang kendor, bisa dari soketannya ataupun solderannya ya. Solderannya ataupun soketannya. Ini kalau panel ini harus bongkar semua ya, soketan panel depan ya. Ini yang jadi biang keroknya yang mana ya, soketnya yang belakang atau yang depan. Oke, ini saya bongkar dulu ya, skrupnya lumayan banyak dan makan tempatnya. Oke, saya buka dulu. Oke, ini sudah saya bongkar ya, dalamnya seperti ini. Nah, ini sengaja masih saya polis seperti ini ya, jadi buat ngecek ya. Ini masih nyala, tapi kalau saya ketok-ketok bagian sini, nah, oh mati ya. Nah, mati ya, mati sama sekali. Berarti kemungkinan ada patrian yang kendor ya, bagian mesinnya ini ya, nah, yang kendor ya. Jika saya pukul bagian sini, tuk, tuh, bagian sini. Ya apa mati ya, mati. Ini kalian copot-copot aja ya soketnya, karena beda-beda ya, nggak mungkin kebalik ya soketnya itu. Wah, ini lepas nih, udah nggak apa-apa, ini menghadap ke sana ya, ada tandanya. Kalian lepas-lepas aja, ini soketnya modelnya beda-beda, jadi nggak mungkin kebalik ya. Soket speakernya pun juga beda-beda ya, modelnya ya. Ini yang satu modelnya kecil seperti ini yang satu besar. Di lepas saja, nggak perlu takut kebalik pasang. Nah, ini kemungkinan ada patrian yang kendor ya, yang kendor karena bagian sini saya duk gitu ya. Ini apa nih, MOSFETnya ya, transistor MOSFETnya. Oh, bagian sini ya, ini MOSFETnya ya, berarti sini bagian sini ya, yang primernya ya, itu yang bermasalah. Kalau secara fisik dilihat normal semua ya, normal semua. Ini tadi saya kedor sini, situ langsung mati. Oke, buka dulu, terus saya patrik dulu ya, patrik ulang dulu ya. Coba kita patrik ulang dulu. Sebelum melakukan patri ulang ya. Nah, itu dilihat sih nggak ada masalah ya. Masih kencang semua, nggak ada masalah. Oke, ini coba saya patri ulang aja ini ya.
biang keroknya di mana, soket-soketnya semua ya saya pati ulang. Tapi ketika saya pukul ini, saya ketok ini, dia langsung mati ya, langsung mati. Oke, ini saya pati ulang dulu semua. Tapi hati-hati ya, ini karena ini switching, jadi kalian sebelum pati ulang pastikan strumnya di elponya itu sudah kosong ya, biar nanti nggak kaget. Wow, ini masih besar ya, ya lumayan lah. Ya nggak terlalu besar sih, 12 volt skala. Oh, masih menyimpan 10 volt, tidak ada masalah. Oke, ini saya patri ulang semua dulu aja. Nah, kalau dilihat secara fisik itu nggak ada masalah di komponennya ya, nggak ada masalah sama sekali. Sama sekali, cuma saat dia kena bass itu langsung drop atau kita pukul-pukul ya tadi duk-duk-duk dari luar kotaknya, itu dia langsung seperti drop. Oke, saya patri ulang dulu. Oke, ini udah sip ya. Ini bisa dilihat dari lightnya ini aja ya, nyala merah, dan ini saya coba gedor-gedor ya, pukul-pukul ya. Lightnya masih nyala ya, tetap masih nyala ya. Nggak kelihatan lain. Pukul-pukul ini masih nyala ya. Dan saya pukul-pukul ya, pukul-pukul, ketok-ketok, dan masih nyala normal. Dan normal ini ternyata penyebabnya sepele banget ya. Kalau kalian pernah lihat di video saya beberapa waktu yang lalu ya, uploadan yang lalu ya, beberapa lah 3 atau 4 uploadan yang lalu, itu saya memperbaiki TV LED Polytron ya, itu rusak sepele karena lilitannya ya, L-nya itu masang komponennya tidak pas, jadi patriannya hanya terkena sedikit, ternunul sedikit. Nah, itu sama ini ya, ini juga sama seperti itu. Ini ada sebuah optocoupler di sini. Nah, ini masangnya juga belum pas ya, belum pas. Jadi hanya nempel sedikit di kakinya, itu hanya nempel sedikit. Jadi tidak terkena patriannya. Jadi kalau kita goncang gitu atau kita pukul-pukul itu, dia ya kadang konek kadang enggak ya. Jadi cuma di bagian ini aja. Jadi tadi tidak saya patri semua ya, tidak saya patri semua. Jadi waktu saya mati lah, ini ada kaki kok kelihatannya enggak nyambung ya. Jadi optocouplernya ini, terus saya lihat ternyata memang betul, terus saya betulkan ya. Nah, jadi biar dia kakinya nongol keluar ya. Nah, di awal tadi itu ya cuma sekedar nempel aja ya, nggak nempel ya, jadi cuma seperti apa ya, kalau bahasa Jawanya itu cuma temumpang di atasnya ya, jadi hanya numpuk di atasnya itu, tapi patriannya tidak matang karena di kakinya itu ya. Jadi seperti itu ya, cuma seperti ini aja ya perbaikannya ya. Ini sudah jadi, tinggal saya panjer aja ya. Jadi kalau kalian punya kasus seperti ini, kadang nyala kadang enggak, atau saat terkena bass dia tiba-tiba mati terus nyala lagi, atau kalian gedok-gedok mati nyala lagi, ya tinggal kalian cek aja, dibuka seperti ini, kalian cek aja dari soket-soketnya atau dari solderannya ya, cukup kalian pakai mungkin kayu seperti ini kuat kuas ya, atau obeng ujungnya, jangan sininya, ujungnya sini, kalian pukul-pukulkan aja. Itu pas bagian mana yang kalian pukul itu terus mati ya, bagian itu yang kalian oplok-odok ya, atau soket-soketnya bisa juga ya, kalian cek seperti itu. Nah, ini coba lagi ya, saya nyalakan, nyala ya, terus ini saya pukul-pukul ini, sambil saya pukul-pukul kita lihat. Nah, led merahnya tetap masih nyala ya, tadi mati ya, lednya juga udah oke ini. Udah sip, ya coba suaranya udah oke ya, harusnya udah nggak ada masalah karena waktu tadi saya pukul aja dia langsung mati ya. Udah jalan nih, sambil saya pukul-pukul ya nih. Nah, normal.
Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya. Oplok-otokannya ya. Wah, keringan-ringan nih servisnya. Buka ya. Dapat servisan yang ringan. Oke, kalau kalian suka videonya silakan like, dislike kalau kalian nggak suka. Share kalau menurut kalian bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, biar update video blok-blokan dari saya. Gondrong. Udah lama nggak masuk nih. Oke, sampai ketemu di blok-blokan selanjutnya. Salam blok-blokan.